Oke, ini adalah video pertama kali penurunan cangkokan ya. Kita bentuk dari atas, kita potong. Ini adalah video 1 tahun yang lalu. Kilas balik. Dan kondisi setelah 1 tahun seperti ini ya kawan-kawan. Sudah memiliki cabang yang lumayan tepat, posisi titik tumbuhnya hampir sempurna menurut saya. Bagi pemula lumayan lah. Ini kita tinggal potong-potong, kita potong-potong agar terlihat dimensinya. Pilih cabang yang sekiranya tepat dan kita buang bagian-bagian yang tidak perlu. Kita melakukan seleksi cabang. Terusan batang setelah lihat saja perkembangannya nanti ya. Kita buang yang jelas tidak kita butuhkan, yang masih timbang jangan dibuang dulu. Kita tunggu beberapa saat, beberapa bulan lagi. Ya, kita potong bagian yang tidak kita perlukan kembali. Ini kita hilangkan karena mungkin mukanya dari sebelah ini. Kita ratakan agar tidak terjadi benjolan. Ini kalau akhirnya menutup menambah kesan tua ini. Arahkan kawat, kita lilitkan. Kita arahkan ke posisi yang seirama dengan gerak dasar. Mungkin ini harus didobel ini ya, karena ini batangnya sudah lumayan besar ini. Kalau itu kurang kayaknya, kita tambah lagi. Kalau saya lebih baik dobel-dobel gini ya daripada satu yang besar, karena waktu pelepasan juga lebih ringan. Saat melepaskan kawat nanti akan lebih ringan, lebih enak. Kalau yang besar itu agak berat untuk melepaskan lilitannya itu. Cukup ini ya, ini kita tekuk sesuai dengan arah yang kita inginkan. Mungkin beberapa waktu ke depan akan juga ada perubahan lagi ya. Kadang kita memiliki inspirasi lagi untuk merubahnya, maka kita rubah. Jadi selanjutnya ya, ini termasuk cabang yang menumpuk di sebelah kanan ini, menumpuk juga. Ini saya masih bingung, saya arahkan saja nanti dengan berjalannya waktu yang mana yang akan kita buang akan terjawab. Kalau ragu-ragu tidak bisa dipotong daripada kecewa karena menunggu tumbuh kembali juga lama, terbaik sabar.
kita nikmati saja prosesnya, santai saja. Memang dalam berkonser adalah seni yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. 3 tahun berbonsai masih belum punya bonsai, masih bahan dongkelan semua. Untuk kawan-kawan, bagaimana pengalamannya selama ini berbonsai yang mulai membangun dari nol atau dari dongkelan atau cangkokan? Sudahkah ada yang jadi? Oke, kita arahkan. Ini saya masih bimbang yang dibuang yang mana, ini masih bingung ini. Karena di sebelah kanan ini terlalu banyak cabang ini. Harusnya disisihkan 1 atau 2 cabang yang sebelah kanan ini. Tapi saya masih bingung. Kita arahkan saja. Nanti kalau sudah tenang, kita pilih di mana akan kita bosatkan. Ya seperti ini ya, kita dobel-dobel. Kita lilit-lilit ya. Kita dobel-dobel guys. Usahakan setelah kita kawat, kita tekuk ke atas ya ujungnya, agar bisa mengejar cahaya matahari dan pertumbuhan subur. Ini karena cabang yang pertama sama kedua ini lebih besar yang kedua, maka yang kedua saya potong, yang ketiga pun juga saya potong, agar cabang pertama lebih besar dari cabang yang di atas-atasnya ya, ini biar menyusul. Dan ini sebenarnya saya juga bingung ini untuk yang di atas ini. Ya nanti dengan berjalannya waktu akan terjawab. Mungkin bisa dipelihara yang ke atas itu, atau mungkin suatu saat akan dieksekusi. Menurut sahabat-sahabat satu hobi, itu harus dipelihara atau dieksekusi. Karena saya memang baru belajar mendalami bonsai ya, belajar dari teman-teman senior dan otodidak, belajar asal dipandang enak gitu saja. Kita tekuk-tekuk guys, kita untir-untir. Nantinya seperti apa? Ini akan saya potong ini, dan ini juga akan saya potong ini yang menjulur ke sana. Biar yang sebelah kanan itu agak menyusul ya besarnya. Ini juga akan saya potong karena cabang di atas terlalu besar ya. Seharusnya cabang di atas itu yang paling kecil, ini paling besar, maka akan saya potong. Ya inilah bonsai cangkokan, bahan cangkokan umur satu tahun ya, seperti inilah penampakannya. Semoga rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua semangat, tetap sabar dan menikmati proses penantian bonsai yang indah. Salam satu hobi. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan berikan masukan agar saya juga mendapat ilmu dari teman-teman satu hobi. Oke, kita sambung nanti. Kita tunggu beberapa bulan kemudian seperti apa perkembangannya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.